Sore ini kemenak gelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1439 H. Kementerian Agama, Kemenak, melalui Ditjen Bimas Islam akan menggelar sidang isbat penetapan awal bulan Ramadan 1439 H. Rencananya sidang isbat dimulai sore di Kemenak, Jakarta. Proses sidang dimulai pukul 16 WIB, diawali pemaparan dari tim hisab dan rukyat Kemenak tentang posisi hilal menjelang awal Ramadan 1439 H. Proses sidang isbat dijadwalkan usai salat maghrib setelah adanya laporan hasil rukyatul hilal dari lokasi pemantauan. Hari ini jam 16 WIB di Gedung Kemenak Jalan Tamrin, ujar Biro Humas Kemenak, Mas Duki ketika dikonfirmasi melalui telepon, Selasa, 15 Mei 2018. Sidang isbat akan dihadiri oleh Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Ketua Komisi VIII DPR, Mahkamah Agung, MA, Majelis Ulama Indonesia, MUI, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN. Selain itu dihadiri juga Badan Informasi Geospasial, BIG, Bosca Institut Teknologi Bandung, ITB, Planetarium, pakar falak dari Ormas Islam, pejabat Eselon I dan II Kemenak serta tim hisab dan rukyat Kemenak. Yang sudah konfirmasi semua pimpinan Ormas, kemudian ada duta-duta besar negara sahabat. Sampai sekarang kita masih tunggu konfirmasinya. Kemudian yang ketiga itu tadi pejabat Kemenak bersama tim hisab rukyat, ucapnya. Menurutnya, dalam sidang isbat ada beberapa pemaparan perkembangan hasil pemantauan dari beberapa daerah. Kemudian ada pemaparan dari tim hisab dan rukyat mengenai kondisi bulan sampai menjelang maghrib. Sementara itu lokasi pemantauan dilakukan di 95 titik dari 34 provinsi di Indonesia. Nanti baru setelah maghrib hasil pemaparan akan disidangkan, katanya.